Ade dengan segala hormatnya dan kira-kira tertentu semuanya untuk menyampaikan tasbihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Masih pada musim tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita ambil sedikit masa kurang lebih 18 minit yang ada sebelum masuk waktu solat untuk kita berkongsi pengajaran daripada pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya cuba berkongsi satu hadis yang diambil daripada kitab 40 hadis penawar hati susunan Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi rahmatullah alaih berkenaan dengan sedekah. Tajuk khutbah berkenaan dengan zakat. Jadi kita ambil tajuk yang berdekatan antara tazkirah kita dan juga khutbah nanti. Masa yang paling sesuai untuk bersedekah, masa yang paling sesuai bersedekah. Mudah-mudahan pesanan dan juga panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita sama-sama amalkan, termasuk saya yang membacakan hadis ini untuk peringatan kita bersama. Hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا wali fulan kaza wa qad kana li fulan. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iaitu sedekah yang engkau berikan sedang engkau pada masa itu masih sihat. Kata Nabi, wa anta sahih anta saddaqa wa anta sahih. Engkau memberikan sedekah ketika engkau masih sihat. Yang kedua kata Nabi, syahihun, sahihun, syahihun. Yang kedua, ketika kamu dalam keadaan bakhil. Maksudnya ketika kamu dalam keadaan sayang kepada harta, rasa tak nak derma, waktu tu kamu beri. Kan maknanya memberikan derma ketika kita dalam keadaan bakhil, dalam maksud dalam keadaan rasa sayang nak derma. Maka dalam kita rasa sayang nak derma, masa itulah kita derma. Ini yang dikatakan apa nama ni, syahih, sahihun, syahihun. Dia beza sah dengan syih. Sahihun tu dalam maksud sihat, kan? Kalau bahasa kita bercakap sahih ni, ya, ya, kan? Itu betul juga sahih, sahih, kan? Sahih ni juga dalam maksud sihat. Kita sebut sihat walafiat, sihat-sihat tu daripada sahaya sihu. Sahihun, syahihun, kedua. Yang ketiganya, takhsyal fatra, ya, kamu ada kebimbangan takut jadi miskin. Mana di saat kamu rasa kamu tak ada duit, kalau beri sedekah menjadikan kamu lagi tak ada duit, maka kamu beri, itu dia punya ganjaran besar. Itu yang ketiga. Yang keempat,
وَتَأْمُلُ الْغِنَى. Kamu memberikan sedekah di kala kamu berhasrat untuk kamu jadi kaya. Kan kita boleh jadi kumpul harta, mungkin kita letak target nak capai sekian-sekian jumlah. Jadi tiba-tiba ada peluang nak derma, kita rasa sayang pula ni aku nak capai dia target 1 juta. Kan? Jadi di saat kita ada target nak capai satu numbers yang kita inginkan, di kala itu kita derma, itu ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi memberikan pesanan, wala tumhil, jangan kamu tangguh. Jangan kamu tangguh nak derma, derma, jangan duk. Biasanya kalau fikir dulu dia tak jadi selalu. Kalau rasa nak derma, nak derma 50 ke 10 ke, kalau nak derma terus buat. Kalau fikir, jawab dia tak jadi. Dia jadi tapi nilai dia berkurang. Biasanya begitu tapi tak semestinya begitu. Biasa begitu tapi tak semestinya. Tak percaya cuba test. Tak pun lalu apa yang 50 jangan fikir. Kalau fikir yang 50 silap-silap dia turun jadi 5 ringgit. Kalau fikir. Nah, gitu. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu awal-awal hadis ni saya kata hadis ni saya baca hak lebih utamanya ingatan kepada hak cakap sendiri terutamanya kan. Tapi paling-paling tidak kita berkongsi panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tumhil, jangan kamu tangguhkan sedekah. Hatta iza balagatil hulkum, sehinggalah bila ruh dah sampai ke halkum, dalam maksud bila kamu dah sedar kamu nak mati dan kamu sedar bahawa harta yang ada pun tak, dah tak beri apa-apa manfaat pada kamu, barulah kamu pun nak beri kulta li fulanin kaza, beri kepada orang ni banyak ni, li fulanin kaza, beri kepada orang ni banyak ni, li fulanin kaza, beri kepada orang ni banyak ni. Waqad kana li fulan, sedangkan kamu tak sedar hakikatnya harta tu pun dah pun akan menjadi milik orang lain dah pun. Sedangkan harta itu dah pun menjadi milik orang lain. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah, sekali lagi kita baca maksud. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iaitu sedekah yang engkau berikan sedangkan engkau pada masa itu masih sihat dan engkau juga dalam keadaan bakhil, yakni sayang untuk mendermakan harta, kerana engkau takut menjadi fakir dan berangan-angan untuk menjadi kaya. Maka janganlah engkau menangguh-nangguhkan sedekah apabila ruh sampai di kerongkong atau halkum, ketika itu baru engkau berkata untuk si fulan ini sekian, untuk si fulan ini sekian, dan sebenarnya harta engkau pada ketika itu memang akan dimiliki oleh orang lain, maknanya akan diwarisi oleh orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini cerita dia tentang sedekah, ataupun kalau sedekah dalam istilah Al-Quran dia boleh jadi sedekah dalam maksud zakat, yang sedekah yang wajib namanya zakat, ataupun sedekah yang sunat. Dan ima yang wajib ataupun yang sunat, kedua-duanya susah. Kedua-duanya susah untuk diberikan. Kenapa susah? Sebab perangai manusia ni, tanyalah siapa-siapa pun dalam hati dia mesti ada sifat cintakan dunia, cintakan harta. Kebanyakannya begitu. Kebanyakannya. Tak terlakuk dia kata, saya memang bapa dunia ni, saya tak nak. Itu kalau kita jumpa orang begitu memang boleh kira dengan jari lah. Kadang yang kita ni bab-bab nak kepada harta ni menjadi satu yang lumrah bagi mana-mana mak.
manusia pun. Kan Allah pun sebut kan, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Memang Allah Taala dah jadikan, bahkan sampai Allah Taala sebut alhaakumut takatsur, kamu ni jadi hanyut, jadi lalai sebab apa? Sibuk duk kumpul harta. Sibuk duk kumpul harta. Jadi disebutkan ialah memang manusia ini bila sebut bab harta, maka harta ini antara sesuatu yang kita kata menjadi keinginan sebahagian besar manusia, sama ada dia mengambilnya secara halal ataupun sesetengahnya. Bila nak kepada harta, tak duli soal halal haram, dia kira nak kaya apa jalannya, dia kira beres semua, halal ke haram letak ke tepi, yang penting harta itu dia dapat. Jadi ini perangai manusia yang masing-masing berkehendak atau mencita-citakan untuk memiliki harta, memiliki kekayaan dan seumpamanya. Jadi di saat manusia itu memang keinginan dia nak kumpul harta, nak kumpul harta, tiba-tiba mari pensyariatan zakat ataupun sedekah yang duit kita kena beri pada orang. Di saat kita sibuk nak cari duit, tiba-tiba mari satu ajaran, satu kita kata syariat, duit kita beri pada orang. Benda tu bukannya mudah. Dan kita duk kumpul penat-penat, tiba-tiba nak beri. Maka di sinilah penting untuk kita memahami bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberikan kesedaran kepada kita dalam soal mengeluarkan harta. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, anfikum mimma razaqnakum, kamu beri di atas apa yang kami berikan kepada kamu. Allah Ta'ala ajar kepada kita, harta yang ada pada kita ini hakikatnya Allah yang beri. Jangan kita dah ingat harta yang ada tu kerana usaha kita. Memanglah usaha kita, maknanya kita kata ikhtiar tu kena ada. Duk goyang kaki mana nak dapat. Jadi kena ada ikhtiar, tapi di sebalik ikhtiar kita itu yang berikan harta adalah Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala sebut, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, daripada apa yang kami berikan, maka mereka belanjakan, memberikan infak, memberikan sedekah dan seumpamanya. Jadi perkara yang mesti kita faham, apa yang ada pada kita bukan milik kita, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang ada pada harta kita itu sebahagiannya adalah untuk orang lain. Itu yang kita kena faham. Maka bila kita sebut sebahagiannya itu adalah untuk orang lain, sama ada dalam bentuk yang wajib yang kita namakan zakat ataupun yang sunat yang kita namakan sebagai sedekah. Dalam bahasa kita lah, kan? Walaupun dalam istilah Quran sedekah itu boleh jadi sedekah yang wajib itu zakat ataupun sedekah dalam bentuk yang sunat. Cuma sahabat ni boleh jadi dah tak ada masalah dalam bab bersedekah, cuma dia nak tahu sedekah yang bagaimana yang pahalanya lagi besar. Dia macam inilah, kita kata kalau orang yang memang sedekah pun malas, kita tak boleh cerita sangat tentang ganjaran sedekah yang paling besar pahala. Kena bagi dorongan supaya sedekah dulu. Bila orang dah rajin bersedekah, maka kita tambah sikit perbincangan ialah sedekah yang macam mana nak bagi pahala tu lagi banyak. Dia macam cerita bab semayang dalam beberapa minit yang ada. Saya pernah ada satu tempat bila kita nak bercerita tentang khusyuk dalam solat, lalu pihak urus dia kata, ustaz rasa tak sesuai tu tajuk khusyuk dalam solat. Kenapa tak sesuai? Dia kata sebab yang ada ni solat pun tak cukup. Jadi daripada nak bincang bab khusyuk dalam solat, kena ubah kepada tajuk kewajipan solat fardu. Sebab apa? Sebab usah nak cerita khusyuk, semaya pun tak cukup. Begitulah keadaan dia. Usahkan nak cerita tentang
apa nama kelebihan waktu bersedekah. Kalau sedekah pemalas, kena bagi faham dari sudut hukum tu dulu. Cuma kita beranggapan bahawa alhamdulillah di kalangan kita ini dalam bab bersedekah sudah tidak ada masalah. Cuma kita nak mencari bagaimana sedekah yang lebih besar lagi dia punya nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya ialah sedekah ketika kita sihat. Kenapa disebut sedekah ketika kita sihat? Sebab biasa kita sihat ni kita banyak nak guna duit, nak pergi jalan sana, nak jalan sini, nak beli tu, nak beli ni, nak makan tu, macam-macam kita nak guna sebab kita sihat. Maka duit di saat kita nak guna untuk tujuan macam-macam, kita gunakan bersedekah. Yang kedua, syahihun. Di saat dalam hati kita ada rasa sayang nak derma, ada penyakit bakhil dalam diri, sayang nak derma, di saat rasa sayang kita derma, waktu pahala besar. Susah, memang susah. Sebab tu pahala besar. Kalau mudah, lainlah. Ini susah. Di saat kita rasa sayang, ni saya bercakap ni, bukan dia tuan-tuan, ni hak cakap sendiri pun susah. Bercakap memang senang, nak buat susah juga. Tak percaya tuan-tuan Allah tahu kat saya, nak tahu. Ustaz cakap, sedap Allah tahu, tengok Ustaz Allah berapa. Jangan Allah semua kan jenuh saya berpeluh pula depan tuan-tuan. Nak ceritanya bab-bab yang sebegini. Yang ketiga ialah tahsyal faqr. Di saat kita rasa, aku berikan lagi tak ada duit aku, aku berikan lagi miskin aku. Di saat kita rasa bila kita bersedekah lagi miskin, lagi tak ada duit, di saat kita rasa begitu, kita beri sedekah. Yang keempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa ta'mulul ghina. Di saat kita mengimpikan kita kaya. Dia memang kena ada orang, saya pernah dengar ada orang dia kata, saya bukan tak nak sedekah, tapi saya nak tunggu saya ada 100 ribu dulu baru nak sedekah. Dia kira dia letak target. Maknanya kalau senangnya dia tak cukup 100 ribu, tak usah nak minta, memang dia tak bagi. Bah, agak-agak bila dah cukup 100 ribu, dia bagi dah, agak-agak. Kalau dah cukup 100 ribu, kalau bagi sedekah kan kurang pula 100 ribu. Jadi, ulama-ulama ajar, sikit bagi cara sikit, banyak bagi cara banyak. Jangan kita letak target, oh nak tunggu 100 ribu baru nak sedekah, nak tunggu 10 ribu baru nak sedekah. Jangan, sikit kita beri cara, cara sikit. Jangan sampai kita letak, oh aku nak tunggu kaya pun, no. Di saat kita rasa begitu, waktu itulah kita beri. Dan yang terakhir, dah hampir masuk waktu, Nabi pesan kepada kita, la tamtumhir, jangan kita bertangguh. Rasa nak derma, derma terus. Jangan bertangguh. Bimbang kalau Nabi sebut, kalau lah bertangguh-tangguh sampai kita nak mati, boleh kita nak bersedekah waktu dah tak ada guna dah. Kan, duit, harta yang ada pada kita pun secara tidak rasminya akan berpindah milik dah pun di saat kita berada pada sakratul maut. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan dengan sedikit taujihan ataupun panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita lebih terdorong untuk lebih mempergiatkan lagi dari sudut memberikan sedekah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, exactly.